dan memacu perguruan tinggi lain untuk sama-sama peduli sampah plastik. Kira-kira. Apa keunggulan sampah aspal dari plastiknya? Ya, katanya satu lebih ulet, lebih kuat. Lebih ulet, lebih kuat, tadi seperti PU terangkan, karena aspal itu kan tidak bisa kurang menahan air. Nah, dengan adanya plastik, maka dia bisa lebih ulet, lebih kuat. Dan harganya bisa mungkin lebih murah, karena aspal dibanding sampah plastik kan lebih murah. Dan yang ketiga adalah lingkungan hidup lebih bersih. Dari 4.000 mahasiswa itu, alhamdulillah terkumpul 29 kilo, padahal yang diperlukan 3 ton. 1 kilometer aspal jalan itu diperlukan 3 ton plastik. Akhirnya kami ke ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu PKK ini sambutannya sangat luar biasa sekali. Ya, sampahnya masih bersih. Ada yang kami beli, ada yang kami tukar dengan Jenderal Mata, ada yang kami lobby dengan beasiswa pendidikan putra-putra mereka, akhirnya terkumpul.